nih ya di malam minggu ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Selamat malam juga para peserta terpilih pada malam hari ini. Selamat malam juga para dewan juri. Dan juga selamat malam para perwakilan dari Swancity. Senang sekali saya, Fanda Raini, dapat kembali menemani malam minggu teman-teman semuanya di acara Swancity Talent Hunt Season 2. Wah, nggak kerasa banget ya, kita sekarang udah masuk ke Season 2 dan sekarang kita ini ada di minggu pertama ya. Dan teman-teman semua mungkin yang baru aja pernah nonton pertama kali ataupun teman-teman yang sudah mengikuti, Fanda jelaskan sekali lagi ya. Jadi Swancity Talent ini adalah acara yang diadakan oleh Swancity Property Developer dalam rangka mencari bakat-bakat unik, talenta-talenta unik dari teman-teman semua yang mungkin belum sempat tersalurkan karena lagi PPKM atau stay di rumah aja. Makanya Swancity bikin acara ini supaya teman-teman semua nih ya dari seluruh Indonesia bisa menunjukkan bakatnya ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia juga tentunya. Oke. Dan para peserta terpilih, 7 orang terpilih pada malam hari ini sudah mengikuti audisi online dan sudah menjadi peserta terpilih dari audisi online tersebut dan mendapatkan engagement atau dukungan terbanyak ya. Dan untuk teman-teman semua yang lagi nonton dimanapun kalian berada, kalau mau ikutan juga nih untuk Swancity Talent Hunt, masih bisa. Jadi langsung aja daftarkan diri teman-teman semua di talenthunt.daisan.web.id. Kemudian langsung submit videonya dan dapatkan dukungan terbanyak. Nanti kita bisa tampil di Swancity Talent Hunt minggu depan. Sama ya, jamnya masih di hari Sabtu, pukul 19.30 juga. Oke, dan untuk babak scoring atau proses scoring kita pada malam hari ini, seperti biasa kita akan melalui 2 tahapan scoring. Yang pertama, nanti masing-masing peserta itu akan tampil selama 5 menit. Kemudian 2 dewan juri kita akan langsung menghitung skornya atau menilai skornya berapa. Dan skornya itu dari 100 sampai dengan 1000. Kemudian untuk scoring yang kedua dari live voting teman-teman semua ya. Jadi mulai dari sekarang nih ya para peserta kita atau para teman-teman yang lagi nonton ya bisa langsung aja masuk ke talenthunt.daisan.web.id/voting. Kemudian bisa langsung pilih untuk jagoannya masing-masing dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah ini mana ingatkan ya atau mana kasih tahu nih ya. Jadi satu orang cuma bisa 1 kali voting. Jadi pastikan pilih jagoannya udah tepat dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Silahkan dipilih aja dan ini udah kita buka dari sekarang. Dan itu cuma bisa 1 orang 1. Jadi kalau para peserta nih ada teman geng WhatsApp-nya langsung aja di broadcast ya dari sekarang. Atau mungkin ada teman-teman namanya, papahnya, pacar, selingkuhan, gebetan, bah semuanya pokoknya blast aja. Kalau di status juga boleh ya, pokoknya gimana caranya supaya teman-teman semua nih pada nge-voting, karena itu sangat-sangat berpengaruh sekali untuk menentukan nanti juara pertama, juara kedua, dan juga juara ketiga pada malam hari ini ya. Sekali lagi langsung aja masuk ke talenthunt.daisan.web.id/voting. Kemudian untuk hadiah, hadiahnya ini kita bagikan setiap minggu untuk 3 pemenang dengan skor terbanyak dan juga talenta terbaik tentunya. Nah, untuk hadiah mingguan, ini juara ketiga mendapatkan voucher MAP senilai 1,5 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan voucher MAP senilai 3,5 juta rupiah. Dan juara pertama mendapatkan iPhone 12 mini. Wow, aku senang banget. Aku juga mau sih, tapi sayangnya aku nggak boleh ikutan. Kemudian nanti di babak grand final kita, yaitu 2 minggu lagi, di tanggal 11 September nanti, itu hadiahnya untuk juara ketiga mendapatkan Smart TV 43 inch, juara kedua mendapatkan Dyson Air Purifier, dan juara pertama mendapatkan MacBook Air. Wah, aku senang sekali hadiahnya ya. Dan untuk teman-teman semua dengan mengikuti rangkaian acara kita dan dengan follow sosial medianya Swancity di @swancityid, teman-teman semua pastinya bakalan tahu nih ada update terbaru apa tentunya mengenai Swancity dan juga ada update atau promo apa dari Swancity dan juga ada kegiatan seru apa menarik lainnya dari Swancity. Jadi langsung aja di follow sosial media kita di @swancityid. Nah, sekarang juga Swancity lagi ada promo nih ya. Jadi kita lagi ada promo, yaitu program Aku Mampu hingga akhir 2021 nanti. Teman-teman semua bisa mendapatkan keringanan 17% dan juga ada tambahan diskon 1% kalau teman-teman semua booking online sekarang juga. Nih ya, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini nih, di 0822-1122-9988 untuk booking online sekarang juga dan janjian sama sales representative kita untuk melihat nih, hunian langsung dari Swancity itu seperti apa sih bagusnya ya. Oke, jangan lupa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja kenalan sama 2 dewan juri kita. Ini dia. Thank you.
aku Regional Sales Manager Swancity. Mungkin aku boleh akrabnya panggil Bu Dona aja kali ya? Iya, betul. Bu Dona, cantik sekali pada malam hari ini, ya ampun. Terima kasih. Aku pangling. Aku juga pangling, Fanda cantik banget malam hari ini. Thank you, Bu Dona. Bu Dona, gimana nih menjadi keluarga Swancity? Sudah berapa lama dan juga mungkin ada pesan-pesan dan kesan-kesan apa gitu selama di Swancity? Jujur, saya sebenarnya masih baru bergabung di Swancity ini dan suatu kehormatan bagi saya bisa berkarir di Swancity yang tentunya saya sangat bangga bisa masuk di perusahaan yang sangat besar. Dan bekerja di sini sangat challenging sekali, Fanda. Dan tentunya selama saya bekerja di sini juga sangat banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Wah, ini suatu kehormatan juga, Bu Dona sudah mau jadi juri kita pada malam hari ini. Sama-sama. Oke, Bu Dona, gimana nih pendapat dan juga harapan mengenai acara Swancity Talent Hunt ini? Acara Swancity Talent Hunt ini sangat bagus sekali ya, Fanda, terutama pada masa PPKM ini. Jadi virtual challenging Swancity Talent Hunt ini adalah wadah untuk menyalurkan para bakat-bakat dan kreativitas anak-anak muda dan mereka bisa mengekspresikan mereka punya talenta. Seperti itu. Oke, berarti sekarang Bu Dona kayaknya udah siap juga nih ya untuk menilai dan melihat bakat-bakat unik dari teman-teman semua pada malam hari ini di season 2. Sudah siap banget. Saya sangat senang banget melihat para kontestan ini pasti sudah mempersiapkan dan akan memberikan penampilan yang terbaik pada malam hari ini. Oke, thank you, Bu Dona. Sama-sama. Dan selanjutnya, juri kita di sini ada seorang aktris, seorang model, dan juga produser, serta disc jockey. Hai, hai Putri Una. Halo, Fanda. Aduh, Putri Una. Aduh, selalu deh silau banget cantiknya sumpah. Gimana, apa kabar, Fanda? Putri Una, baik. Alhamdulillah, baik. Baik, baik. Kamu gimana nih? Kali ini kita sudah masuk di season 2, dan kita udah ada minggu kelima. Kira-kira malam ini kamu ada harapan apa nih untuk Swancity Talent Hunt, untuk teman-teman semua? Wah, ini udah di season 2 dan hebat banget Swancity Talent Hunt pesertanya, kualitasnya semuanya sudah semakin meningkat nih hari ini aku lihat. Terus semoga aja Swancity Talent Hunt ini bisa buat teman-teman semua mengembangkan bakat, menambah prestasi, menambah rasa percaya diri, dan semoga aja di Swancity Talent Hunt ini bisa melahirkan talent-talent bintang-bintang baru di dunia entertain. Oke, melahirkan Putri Una yang lainnya gitu ya. Oke, Una, kamu udah pernah jalan-jalan ke Swancity belum melihat unit langsung? Sudah dong, tapi kan aku nggak kebagian lapon duanya nih, makanya aku menunggu-nunggu promo apalagi nih dari Swancity nih. Tenang, Swancity produknya banyak. Kalau kemarin lapon 1 katanya Una nggak kebagian, lapon 2 juga udah nggak kebagian juga ya, udah limit banget karena banyak banget promo. Tenang, kali ini kita ada produk lainnya yaitu Dyson. Kamu mau tahu promonya apa? Mau dong, aku tunggu-tunggu. Oke, kalau gitu aku abis ini aku bakal kasih tahu ya juga ke teman-teman semua nih. Berarti malam ini Una udah siap untuk menjadi juri melihat teman-teman semua? Pasti dong, siap banget. Oke, thank you Una. Nah, seperti tadi Fanda bilang ya, Fanda mau kasih tahu ke Putri Una dan juga ke teman-teman semuanya yang lagi menyaksikan Swancity Talent Hunt, karena Swancity ini benar-benar lagi ada promo yang menarik sekali ya. Swancity sebagai developer asal Singapura sudah berhasil mengembangkan berbagai proyek berkualitas tinggi di berbagai negara di Asia. Dan Dyson merupakan proyek residensial eksklusif dari Swancity yang menawarkan konsep baru yaitu hunian tepi danau dengan landscape ala Jepang. Lokasi berdekatan dengan CBD masa depan Tangerang New City, huniannya luas, jendelanya besar untuk memaksimalkan cahaya alami yang masuk, dan juga area parkirnya yang teduh. Dan sekarang nih ya, Swancity lagi ada promo yaitu Aku Mampu. Ini promonya spesial banget hingga akhir tahun 2021 nanti. Harganya mulai dari 1 M aja, dan teman-teman semua bisa mendapatkan keringanan hingga 17%, plus dapat tambahan diskon 1% kalau booking online sekarang juga. Jadi langsung aja hubungi nomor yang ada di layar teman-teman semua di 08221122998 untuk janjian sama sales representatif kita dari Swancity, dan bisa langsung lihat unitnya, serta langsung aja jangan lupa dibeli ya.
kalau gitu kita balik lagi ya. Sekarang kalau tadi kita udah kenalan sama dua dewan juri kita, ada Bu Dona dan juga ada Putri Una. Dan sekarang kita langsung kenalan sama 7 peserta terpilih kita pada malam hari ini. 7 partisipan beruntung ini telah terpilih untuk masuk ke babak live show di season 2 pada malam hari ini. Dan ini videonya mereka sudah upload dan mendapatkan dukungan terbanyak dari teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua nih, karena kita semua sudah percayakan ke kalian, ke 7 peserta pada malam hari ini. Jadi harus kasih performance yang terbaik ya. Oke, pada mau sebutin salah satu ya. Di sini ada Firda Rolani Fadila dari Cianjur. Halo, boleh dada-dada dong. Kemudian yang kedua ada Tarasya Audila dari Kebumen. Hai hai. Kemudian ada Jibling Dance Crew dari Jakarta. Hai, wah ramai sekali. Kemudian ada Zai Muhammad Zahri dari Jakarta. Hai hai, wah Man in Black nih. Kemudian ada Laura Ula dari Salatiga. Hai hai. Ada Ricky dari Bandar Lampung. Halo. Kemudian ada Bernard Saud dari Jakarta. Hai. Oke, tadi teman-teman semuanya yang bakalan perform spesial untuk teman-teman semua dan untuk memperebutkan juara pertama, juara kedua dan juga juara ketiga tentunya ya. Dan sebelum kita masuk untuk perform yang pertama, mau ingatkan sekali lagi untuk dukung peserta kita ya, dukung ketujuh peserta kita di talenthunt.daisan.web.id/voting untuk bisa pilih jagoan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Sekali lagi nih di sini nih di talenthunt.daisan.web.id/voting. Nanti kalau udah masuk bisa langsung aja pilih peserta ke 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, kalau gitu kayak aku udah enggak sabar banget untuk malam hari ini kita di Swancity Talenthunt season 2 minggu pertama. Gimana kalau kita langsung aja lihat performance dari peserta yang pertama. Firda Rolani Fadila dari Cianjur. Hai hai. Halo. Halo. Boleh di-unmute dulu? Oh, oke, udah. Halo, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Gimana kamu jadi peserta yang pertama? Apakah kamu deg-degan? Kamu udah kasih tahu semua teman-teman kamu untuk nonton kamu pada malam hari ini? Deg-degan banget. Udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Oke, kalau gitu kamu ini akan nyanyi ya kayaknya ya? Iya, penyanyi. Iya dong, kan udah standby mic-nya di depan Fanda, gimana sih? Oke, kalau gitu langsung aja. Ini dia Firda Rolani Fadila yang akan menyanyikan Cook Battle by Agnes Mo. Silakan. Me, I've been like this, now they're trying to help me, but I just do it all, it don't care about them, it's like I'm on the clock, it don't care about them, I got it for my mama, I thank her every day they keep their eyes on me, oh, I got a man, you know that, he probably has no chance, but he keep looking, looking, looking for the day. He can get a letter shy, he can get a letter shy. I see you looking in my girl, cock battle. I see you looking in my girl, cock battle. I got up with some muscle, black me like a rubber band. I got up with some muscle, black me like a rubber band. I see you looking in my girl, cock battle. I see you looking in my girl, cock battle. I got up with some muscle, black me like a rubber band. I got up with some muscle, black me like a rubber band. Thank you.
touch me. She looking hard, you need a naked breath. Is it cause I think I was the official young day on me? Get away. I got a man, you know that, he probably has my chance. But he keep looking, looking, looking for the day. Think he can get a letter try, he can get a letter try. I see you looking in my girl, talk battle. I see you looking in my girl, talk battle. I got a awesome muscle, black me like a rubber band. I got a awesome muscle, black me like a rubber band. I see you looking in my girl, talk battle. I see you looking in my girl, talk battle. I got a awesome muscle, black me like a rubber band. I got a awesome muscle, black me like a rubber band. Yeay, Firda keren banget. Biarpun jadi peserta pertama, tapi tetap senyumnya. Wow, semakin fresh sekali. Aku suka banget sumringahnya. Dan juga tadi aku ngeliat kalau suaranya itu ya, pengucapannya juga oke. Terus juga nyanyinya juga gak asal-asalan. Ya iyalah ya, jangan asal-asalan dong. Ini kan udah terpilih deh teman-teman semua. Oke, kayaknya gak fair kalau aku yang mengomentari. Jadi langsung aja aku akan minta pendapatnya. Yang pertama dari Ibu Dona dulu. Silakan Bu Dona. Hai, penampilan kamu sangat bagus ya pada malam hari ini. Kamu berbakat banget loh. Tapi sayangnya tadi kayaknya kamu kurang lepas karena agak terganggu dengan soundsnya atau apa gitu. Tapi overall sih kamu oke. Saya kasih nilai skor. Iya, saya kasih nilai skor kamu 800. 800 dari Bu Dona, terima kasih Bu Dona. Oke, kalau skornya dari Putri Una nih, berapa untuk Firda? Halo Firda, selamat malam. Selamat malam. Wow, kamu nyanyinya asik banget. Aku sampai wah ikutan ngedance-ngedance kecil di sini. Terus aku asik, kamu tuh nyanyiinnya tuh santai banget. Kayak nggak nyanyi, kayak lagi benar-benar nyeritain gitu loh. Asik banget, cuma memang tadi kayaknya kamu a little bit nervous ya di tengah sih. Dan kita peserta pertama juga kali ya. Jadi kayak bebannya tuh lebih besar dari yang lainnya gak sih? Gitu ya. Padahal kamu keren banget, dedikasi juga backgroundnya, effort juga, lampu-lampunya cantik sekali, aku suka. Aku kasih kamu nilai 850. Semangat, Firda. 850, oke. Berarti kalau ada 1650. Thank you juga untuk Firda. Wah, aku suka banget. Jadi benar juga sih ya, kata Una, kayaknya di tengah-tengah agak ada sedikit nervous, tapi aku sangat memahami sekali, karena kalau aku yang jadi juara pertama, kalau aku yang jadi peserta pertama, wah kayaknya aku juga bakal, bukan nervousnya udah bukan di tengah lagi, dari awal sampai akhir kayaknya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke peserta yang kedua ya. Di sini ada Tarasya Aldila. Hai, hai. Hai. Halo. Tarasya, kamu dengan Ting-Ting. Panggilannya siapa nih? Rasya. Panggilannya Tara, Kak. Oh, Tara. Aduh, Rasya. Ini siapa ya? Oke, Tara. Tara, kamu mau nyanyinya sambil itu piano ya? Piano atau keyboard sih? Piano ya? Iya, piano, Kak. Piano. Oke, kalau gitu kamu gimana? Udah siap untuk malam hari ini? Siap. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini dia Tarasya Aldila dengan Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti by Anet. Silakan. Hampiri jalan yang kita lewati setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Sekarang
kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa meski ku masih harapkanmu. Sungguhnya hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya. Oh, mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa meski ku masih harapkanmu. Meski ku masih harapkanmu. Terenyuh sekali nih ya, karena ini adalah lagu galau aku. Ini lagu galau aku kemarin, tapi udah lewat. Udahlah. Oke, aku tanya pendapatnya dari Putri Ona dulu nih. Gimana nih pendapatnya untuk Tara? Halo Tara. Hai Kak. Hai, kamu cantik sekali malam ini. Pinky, iya, kamu manis banget. I love your voice, benar-benar soft banget. Itu nyaman banget didengar. Dan suara kamu tuh kayak zaman now banget gitu loh. Jadi kayak pasti tuh kayak, iya. Aku yakin nanti setelah ini, sebenarnya suara kamu tuh mengingatkanku pada pada seorang diva. Suaranya, mirip sama Raisa. Tapi aku harap juga karir kamu nanti akan sebesar Raisa juga. Amin. Amin. Ih, suara kamu lucu banget. Oke, aku kasih nilai kamu 900. Oke, 900 dari Putri Una. Kalau dari Ibu Dona, berapa nih skornya untuk Tara? Tara, penampilan kamu pada malam hari ini keren banget. Saya malah pengen request lagi nih kamu nyanyi. Tapi waktunya nggak mungkin ya. Oke, saya kasih kamu 950. 950, oke. Berarti totalnya ada 1850 untuk Tara Sya Audila. Selamat. Oke, tadi Tara Sya atau kenapa dipanggil Tara, keren banget nyanyinya, juga suaranya, jenis suaranya aku suka banget, dan juga keren banget bisa sambil main piano. Wow, benar-benar bertalenta sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke peserta ketiga. Di sini ada Jibling Dance Crew. Wow, oke, kita bakalan ngedance bareng. Hai, hai! Wow, ramai sekali. Oke, okay, semuanya menggunakan putih dan juga celana jeans ya. Keren banget. Kalian udah ready untuk malam hari ini? Ready! Wow, kompak sekali. Oke, okay, kalau gitu langsung aja ini dia Jibling Dance Crew dan Dance DG by River. Terima kasih.
Menyala itu? Nyala. Menyala. Nyala ya. Nyala. Halo. Halo. Oke, sambil nunggu, mungkin pada ingatkan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk lakukan live voting. Silakan langsung aja voting dan pilih jagoan kalian masing-masing ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, bisa langsung pilih di talenthunt.daisan.web.id/voting. Sekali lagi, langsung aja pilih teman-teman kita, peserta nomor 1 sampai dengan 7, di sini nih. talenthunt.daisan.web.id/voting ya. Jadi silakan masuk aja ke website ini, kemudian langsung pilih untuk peserta ke-1 sampai dengan ke-7, dan kita akan tutup live votingnya nanti setelah peserta ke-7. Oke, jadi langsung aja lakukan live voting sekarang juga. Dan sekarang kita ada di peserta ke-3. Ini dia, Jibling Dance Crew dari Jakarta yang akan dance River by Yeji. Oke, teman-teman semua, kita masih menunggu untuk peserta yang ketiga. Sebenarnya ada sedikit teknis ya. Jadi kita sekarang mau lihat hasil voting sementara terlebih dahulu. Oke, kita lihat dulu hasil voting sementara dari teman-teman semua. Halo, Pak. Iya, halo. Tadi ke disconnect sendiri. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kalian udah siap? Udah siap. Oke, tapi kita sekarang tampilin untuk live voting dulu ya. Oh iya, boleh Kak. Oke, ini dia hasil live voting sementara. Wow, ternyata sudah cukup banyak sekali yang sudah memvoting teman-teman kita di sini. Untuk Jibling Dance Crew, wah kayaknya gamenya banyak nih ya. Udah ada 112 voter di sini, 29%. Kemudian Zaini dari Jakarta, juga 111 voternya. Kemudian selanjutnya ada Firda Rolani, ada 86 orang. Berna Saud ada 45 orang, Tara ada 13 orang, kemudian Laura Orta ada 12 orang, dan Ricky ada 9 orang. Oke, untuk teman-teman semua yang lagi nonton dimanapun kalian berada ya, teman-temannya juga dari para peserta kita, juga semua teman-teman yang lagi menyaksikan dimanapun berada, langsung aja sekali lagi saya ingatkan untuk melakukan live voting dan pilih jagoan kalian masing-masing, langsung aja masuk ke talenthunt.daisan.web.id/voting ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung lihat aja perform dari peserta yang ketiga. Ini dia, Jibling Dance Crew dari Jakarta. Like a river, like a river, like a river. Faster than a hairpin trigger. Don't you say
Oke, okay, aku suka banget untuk powernya. Thank you, Jibling. Oke, okay, aku mau tanya dulu untuk pendapatnya dari Bu Dona. Gimana nih Bu Dona untuk Jibling? Jibling, kamu keren banget. Keren-keren. Saya suka banget penampilan kalian ya. Bener-bener penampilan kalian tuh memukau banget. Dancernya keren banget, semua tuh keren. Kalau boleh tahu sudah berapa lama kalian membentuk grup dancing ini? Sudah lama? Oh, oke. Okay. 2 tahun. Oh, pantas kalian benar-benar keren sih, kompak banget dan power banget gitu dance-nya. Bagus. Dikembangkan terus dan semoga enggak cuma di sini dan kalian bisa menunjukkan prestasi kalian juga di kancah-kancah prestasi lain untuk bakat-bakat selanjutnya ya. Saya kasih skor 1000. 1000. Wow. Thank you, Bu Dona. Oke, okay, selanjutnya aku mau tanya skornya dari Putri Una berapa nih? Kayaknya kalau aku lihat Putri Una juga seneng banget nih ngeliatnya. Hai guys! Kalian energik banget, powerful sekali, dan kompak sekali. By the way, ini kalian koreografernya nih yang ngajar siapa nih? Apa ada coachnya atau kalian bikin sendiri? Mulik sendiri. Hebat banget. Wow, hebat banget. Sekarang masih muda-muda, pokoknya terus berkarya. Keren banget, aku kasih nilai 900. 900, wow. Berarti ada skornya 1900 untuk Jibling Dekru. Selamat. Keren banget. Aku suka banget tadi dance performance-nya dari Jibling Dance Crew. Dan by the way, aku juga dulu dancer loh. aku jadi kangen nih lihat kalian semua ngedance, tapi yaudahlah ya, udah faktor usia nih, kayaknya aku udah pensiun. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke peserta yang keempat ya. Kita di sini ada Zai Muhammad Zahri dari Jakarta. Hai, hai. Halo. Halo. Oh my god, kenapa kamu cool banget? Aku biasa ceria itu loh. Halo. Oke. Itu karakter kamu ya. Oke, okay, Zai, kamu di sini jadi peserta yang keempat. Kira-kira kamu berapa persen kamu yakin kalau kamu bakal jadi pemenang pada malam hari ini? Kalau yakin harus 100 sih. Kalau yakin. Wah, ya. Wah, plus dong. Iya, tapi kan nggak tahu juga. Yes. Kalau ditanya yakin berapa persen ya, 100% sih harus totally confidence dulu kitanya. Oke, okay, berarti ini udah totally confidence dan juga sudah akan memberikan performance yang total juga ya? Yep, semoga. Oke, okay. Semoga ya. Oke, okay, kalau gitu langsung aja ini dia. Zai Muhammad Zahri yang akan menyanyikan Mereka Juga Tahu by Glenn Fredly. Silakan. Thank you. Lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti, dan berbagi takdir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati. Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata setia ada setiap hari tega biarkan kau sendiri. Meski sering kali kau malah asyik sendiri, namun tak kau lihat terkadang melainkan dan tak percaya, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, yeah.
malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu tentu akan hilang semalam oleh pacar impian. Tetapi kesempatan untukku yang tak mungkin sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintaku lah yang sejati. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Kau selalu meminta untuk terus ku tembani. Kau selalu bercanda, oh, akan wajahku diganti. Oh, akan ku pergi karena tak sanggup sendiri. Oh, namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, yeah. Dan malaikat juga tahu, oh. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau aduh, malaikat juga tahu, oh, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Thank you. Thank you, Zai. Wow, suaranya laki banget, laki banget, laki. Oke, okay, aku minta pendapatnya dulu nih ya. Aku minta pendapatnya dari aku tanya ke Putri Una aja deh. Pendapatnya Putri Una gimana? Hai, hai Zai. Halo. Hai, kamu karakter kamu kuat sekali. Thank you. Aku senang banget tuh dengar suara kamu yang serak-serak di belakang tuh, kayak aduh enak banget didengar. Pilihan lagu kamu cocok banget. Aku suka improve-nya. Improve-nya pas. Gak berlebihan buat makin enak didengar. Karena memang sebenarnya lagu ini lagu aslinya tuh termasuk lagu favorit aku. Dan super sih, karakter kamu kuat banget. Tapi ini kayaknya aku boleh dong nyanyi refnya bareng sama kamu. Boleh. Biar aku punya kesempatan nanti kalau kamu udah ngetop nih, kayaknya aku susah nih punya kesempatan nyanyi bareng kamu. Boleh. Boleh, karena lagu favorit aku juga nih. Kita nyanyi dari refnya ya, Zaya. Oke. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersaya, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, yeah.
Mereka juga tahu siapa yang jadi juaranya. Oke, tapi aku mau kasih tahu sedikit. Tadi aku nggak tahu itu memang sinyalnya atau kayak kamu emang semangat banget. Aku hargai itu. Tadi temponya sepertinya agak kecepetan ya yang nyampe di audio aku. Oh, ada latensi ya? Musik tapi, sama vokalnya nggak bareng? Iya, jadi agak sepertinya vokal kamu kecepetan. But it's okay. Suara tidak mengurangi apapun dari nilai yang bakal aku kasih. Karena aku berharap kamu bisa ketemu di akhir bulan dan bisa memperbaiki itu. Aku kasih nilai kamu 1000. Thank you. Wow, 1000. Sampai ketemu. Semoga kita ketemu ya di akhir bulan ya. Oke. 1000 dari Putri Una untuk Zai. Oke, kalau dari Bu Dona berapa? Saya juga sangat suka sekali dengan suaranya yang berkarakter dan penampilannya juga sangat khas ya. Jadi saya kasih nilai 900. 900, oke. Okay. Almost perfect untuk Zai. Thank you, Zai. Keren banget. Aku juga suka banget karakter suaranya. Berarti totalnya ada 1900 ya skornya untuk Zai peserta keempat kita. Thank you. Oke, tadi kita sudah melihat 4 peserta kita yang sudah tampil di malam hari ini di Swancity Talent Hunt Season 2. Dan sebelum kita lanjut untuk ke peserta yang kelima, ini juga ada yang mau tampil nih. Gimana kalau kita langsung lihat aja? Ini dia. Swancity ini merupakan developer terkemuka asal Singapura yang memiliki proyek residensial Daisan yang lagi hits banget nih ya. Daisan merupakan hunian eksklusif karena berdekatan dengan danau dengan landscape ala Jepang. Dan lokasinya ini berdekatan dengan CBD masa depan, Tangerang New City. Dan sekarang Swancity lagi ada promo nih. Ini ada promo Aku Mampu, ini spesial hingga akhir 2021 nanti. Harganya mulai 1 M aja, dan teman-teman semua bisa mendapatkan keringanan hingga 17%, plus tambahan diskon 1% lagi kalau booking online sekarang juga. Langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini, di 0822-1122-9988. Oke, kalau tadi kita sudah melihat yang perform juga itu adalah Daisan, produk residensial eksklusif dari Swancity. Dan sekarang kita langsung aja untuk lanjut ke peserta yang kelima. Di sini ada Laura Ula dari salah tiga. Hai, hai. Halo. Halo, Laura Ula. Panggilannya Laura ya? Laura boleh, Ula boleh. Oke, Laura aja deh. Oke, Laura, malam hari ini kamu akan nyanyi ya? Iya. Kamu udah siap? Sudah. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini dia Laura Ula dengan You Make Me Feel Like a Natural Woman by Aretha Franklin. Silakan. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. But when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. But you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you woman.
when my soul was either lost and found. You came along to claim it. I didn't know just what's wrong with me till your kiss helped me name it. Now I'm no longer damn fool of what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, oh, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you've done to me, you make me feel so good inside. I just wanna be so close to you. You make me feel so alive. Oh, you make me feel. Oh, you make me feel. Oh, you make me feel like a natural woman. Woman. Thank you. Thank you, Laura. Aku suka banget suaranya. Wow, nyanyi juga enak banget. Lafalnya juga kedengeran jelas sekali ya. Oke, kalau kita langsung aja minta pendapatnya dari Ibu Dona. Silakan. Ula, wow, amazing. Suara kamu bagus banget. Penghayatan kamu juga keren banget. Jujur saya terkesima sih mendengar kamu nyanyi. Keren. Kamu orang kedua yang saya kasih nilai 1000. Thank you. Wow, 1000 dari Ibu Dona. Aku juga suka banget sih sama suara Laura. Oke, kalau dari Una, berapa nih skornya? Hai, aku juga suka banget sama suaranya. Itu kayak jernih banget ya. Terus kayak nyanyinya tuh kayak udah santai, udah merasuki soul-nya banget. Kayak gak butuh effort gimana gitu yang liatnya kayak slow banget. So, suara kamu bagus banget, aku suka. Makasih. Iya, aku kasih nilai kamu 900. Nah, aku harap kalau misalnya nanti kita ketemu nih di akhir bulan, mungkin bisa dikasih sesuatu lagi yang lebih baik, terus dikasih background-background apa yang lebih seru. Oke? Okay? Siap. Thank you. Siap. Oke, thank you. Berarti total skornya adalah 1900 untuk Laura Ula. Thank you para juri. Oke, okay, dan sekarang kalau tadi kita sudah melihat Laura, itu adalah peserta kelima. Sekarang kita langsung aja lihat untuk peserta yang keenam. Di sini ada Ricky dari Bandar Lampung. Hai, hai. Halo. Halo. Wow, mic-nya gold. Oke, okay, Ricky, kamu juga bakalan nyanyi juga nih ya pada malam hari ini ya? Iya, Kak, nyanyi, Kak. Oke, okay, kamu udah ajak teman-teman belum untuk voting kamu malam hari ini? Oh, udah share tadi sih. Udah ya, oke, jangan lupa langsung di-share lagi loh. Ini dukungannya penting banget ya. Siap. Oke, Ricky, kamu udah siap? Siap, Kak. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini dia, Ricky dengan Say Something by A Great Big World featuring Christina Aguilera. Silakan. It was over my head.
And I was stumbling for, I'm starting to lose, starting to grow. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. Say something, giving up on you. Say something. Terima kasih. Terima kasih, Riki. Riki barusan bilang terima kasih, kayak masih bawa lagu deh. Jadi masih terima kasih. Milo, terima kasihnya ya. Oke, aku minta pendapatnya dari Putri Una untuk Riki. Silakan. Halo, Riki. Di Lampung. Halo. Ya? Iya, Kak Una. Baik, Kak Una. Alhamdulillah. Aduh, ngomong aja. Suaranya tuh udah bikin kita kayak senyum-senyum sendiri gak sih? Iya kan? Iya kan? Aduh, pokoknya suara kamu tuh enak banget, penghayatannya juga dapat banget. Ini kayaknya pengalaman pribadi apa gimana nih? Bisa jadi. Tuh kan, ketawanya aja dan nadanya ya kan, Vanda? Oke, asik banget buat malam ini. Riki, aku kasih nilai 800 ya. Makasih. 800 dari Putri Una. Wow, emang bener sih. Ketawa aja dan adanya loh Riki nih. Oke, okay, kalau dari Bu Dona, berapa nih skornya untuk Riki? Riki, penampilan kamu malam hari ini cukup menghibur saya dan saya akan kasih nilai kamu 850. Terima kasih. 850, oke. Okay. Jadi dari Bu Dona 850, totalnya adalah 1650 untuk Riki dari Bandar Lampung. Selamat. Terima kasih. Oke, okay, itu tadi kita sudah melihat peserta keenam kita dan juga kita tadi sudah melihat ya penampilan spesial dari teman-teman semua pada malam hari ini dari peserta pertama sampai dengan peserta keenam. Nah, sebelum kita masuk ke peserta yang ketujuh, Fanda ingatkan untuk jangan lupa voting jagoan kalian masing-masing ya. Fanda bacain lagi kali ya nama-namanya. Tadi ada Firda, Tarasya, Jibling Dance Crew, kemudian ada Zai, Laura Ula, dan tadi yang terakhir ada Riki. Dan langsung aja teman-teman voting masuk ke talenthan.daisan.web.id/voting. Lalu langsung pilih sekarang juga karena kita akan tutup votingnya setelah peserta terakhir sebentar lagi. Nah, sekarang kita lihat dulu perolehan live voting sementara. Oke, wow, ini sudah banyak sekali yang memvoting teman-teman kita pada malam hari ini. Fanda bacain dari yang pertama ya, Jibling Dance Crew. Sudah ada 350 orang yang memvoting. Kemudian Zaini,
juga sudah memvoting Zai ini maksudnya ya. Sudah ada 260 sekian, kemudian ada Firda 140 sekian, Bernard masih di 100 lebih, kemudian selanjutnya Tarasya, Laura dan juga Ricky. Ayo dong langsung aja kasih tahu teman-temannya untuk voting sekarang juga nih ya, langsung aja voting sekarang juga teman-temannya, mama, papa, keluarga, saudara, pacar, semuanya pokoknya langsung aja. Kalau perlu taruh di status ya, di Instagram story, di status WhatsApp, di Facebook, semuanya pokoknya taruh aja ya linknya. Langsung aja masuk ke talenthunt.daisan.web.id/voting untuk pilih jagoan kalian masing-masing, teman-teman semua. Karena ini benar-benar berpengaruh sekali untuk membantu kita menentukan juara pertama, juara kedua, dan juga juara ketiga pada malam hari ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke peserta terakhir. Di sini ada Bernard Sal. Halo. Hai, hai. Halo. Selamat malam. Oh, ini kalian lagi di studio ya? Selamat malam juga. Kalian di studio ya? Benar-benar. Wah, oke. Okay. Ini di Jakarta. Dan sekarang kayaknya ini nyanyinya mau berdua langsung. Bernard Salt ini maksudnya nama berdua atau nama duet apa nama apa? Anggap saja nama berdua, Kak. Oke, okay, anggap saja nama berdua ya. Karena yang perform berdua. Yes. Oke, okay, kalau gitu are you ready untuk malam hari ini? Yes. Oke, okay, kalau gitu langsung aja. Ini dia Bernard Salt yang akan menyanyikan Butter by BTS. Silakan. Like butter, like a criminal undercover, gun pop like trouble, breaking into your heart like that. Good sense stunner, yeah, I owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'll melt your heart into two. I got a superstar glow, so ooh, sunset right next to my beat. I like tambourine for a freak beat, baby. Know that I got that hit. Make me show you cause talk is cheap. Sidestep right left to my beat. Let it flow smooth like butter. Pull you in like no water. Don't need no answer to remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Say up, I got ya. Making you fall like that, break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm meant to hide into two. I got a superstar glow, so ooh, sunset right next to my feet. Ooh, I like tambour rock repeat, baby. Know that I got that hit. Make me show you cause suck is cheap. Sunset right next to my feet. Let it go. Get it down. Let it, get it down. I saw my wheeze, I'm the nice guy. Got the right band and the right mind. Rolling out the party, got the right vibe. Sweet like butter, head ass, low ass. First vibe, pull away with lay low. All the places get moving by the bass slow. Girl, I'm here right behind us, we say so. Let's go. Sunset right next to my feet. I like the more rock with me, baby. Know that I got that beat. Let me show you cause talk is cheap. Sunset right next to my feet. Let it go. Yeah. Wow, Bang Saul dan juga Bang Bris. Weh, aku tahu kan namanya sekarang. Soalnya aku tuh lihat di komen-komen di YouTube. Katanya gitu. Semangat Bang Saul, Bang Bris. Oke. Okay. Hey. Weh, banyak ternyata ya ini dukungannya untuk Bang Saul dan juga Bang Bris. Kalau aku pribadi, aku melihatnya ini aku kalau dengar lagunya aja kayak udah ngap. Ya, tapi tadi Bang Salat nyanyinya bisa tetap stabil nafasnya. Oh, keren banget. Oke, sekarang aku langsung aja minta pendapatnya dari Bu Dona dulu. Silakan. Hai, selamat malam. Selamat malam. Wow, kolaborasi kalian duet tuh keren banget. Benar-benar kalian tuh bagus banget nyanyinya.
energi kayak kalian itu bernyanyi bisa menghidupkan suasana. Kalau kalian di atas panggung, mungkin saya juga udah ikut-ikut joget nih. Tadi aja saya di sini juga ikut joget. Jadi saya benar-benar terhibur banget dengan penampilan kamu, kalian berdua pada malam hari ini, dan saya juga berharap kalian juga bisa memenangkan kontestan malam hari ini ya. Semangat dan terus berkarya. Saya kasih nilai 950. Wow, thank you Bu Dona. Kalau dari Una, berapa nih skornya untuk Bang Saud dan juga Bang Bris? Halo Bang Saud dan Bang Bris. Saya sama nih kayak Bu Dona, kayaknya belum puas nih buat joget-joget. Aku boleh minta ulang refnya enggak? Aku mau joget nih. Boleh. Ya. Pokoknya dari kita joget lagi ya. Bener kan? Dari yang tadi kita. Okay, breaking down. Let's go. 1, 2, 3, go. Side zebra left to my beat. I like the more rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you cause talk is cheap. Side zebra left to my beat. Let it flow. Yeah. Asik banget. Kalian sebagai peserta terakhir nih benar-benar spektakuler banget buat menutup, mengisi malam minggu ini menjadi lebih ceria ya. Dan kalian chemistry-nya dapat banget, aku suka banget. Pokoknya kalau nanti ketemu di grand final harus bisa nunjukin yang lebih. Juga buat peserta yang lain nanti di grand final juga harus penampilannya lebih kece. Aku suka banget sama kalian. Aku berharap kalian bisa tembus di grand final. Aku kasih nilai 1000. Wow, 1000 dari Putri Una. Selamat. Oke, selamat untuk Bang Saud dan juga Bang Bris ya. Tapi kalau di sini sih namanya Bernard Saud aja. Dan sekali lagi, saya ingatkan untuk teman-teman semua, live voting akan kita tutup sebentar lagi ya. Jadi kan Fanda bilang akan ditutup setelah peserta ketujuh. Ini Fanda kasih kesempatan kira-kira beberapa menit lagi aja. Jadi langsung aja voting sekarang juga. Masih bisa nih ya, masih bisa langsung masuk ke websitenya di talenthan.daisan.web.id/voting. Jangan sampai nyesel, jangan sampai teman kalian gak menang. Jadi langsung aja voting sekarang juga. Karena sebentar lagi akan kita tutup ya. Oke, dan nanti hasil penjurannya itu adalah dari hasil juri ditambah dengan hasil voting dari teman-teman semua. Makanya tadi Fanda bilang ini berpengaruh sekali untuk menentukan juara pertama, juara kedua, dan juga juara ketiga pada malam hari ini di Swancity Talent Hunt ya. Sekali lagi langsung aja masuk ke talenthan.daisan.web.id/voting. Oke, sambil kita menunggu untuk hasil total score yang diperoleh dari 7 peserta kita pada malam hari ini, kita mungkin akan melihat dulu nih, akan ada sambutan dan juga presentasi singkat dari Ibu Deli Suryadona selaku Regional Sales Manager dari Swancity. Silakan Bu Dona. Terima kasih Fanda. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek ketiga dari Swancity yaitu Daisan. Nah, setelah sukses dengan Lafon 1 dan Lafon 2, Swancity mempersembahkan proyek residensial terbaru, kolaborasi antara Swancity dan Mitsubishi Estate Residence, yang menawarkan konsep Japanese Living Experience, yaitu hunian dengan nuansa Jepang bagi penghuninya. Boleh di next page? Nah, jadi teman-teman, Daisan ini lokasinya berada di Cikupa, Tangerang, yang nantinya akan menjadi Tangerang New City. Nah, lokasi Daisan dapat dicapai hanya 30 menit saja dari pusat kota Jakarta dan hanya 30 menit dari Airport Soekarno-Hatta. Jadi, tidak terlalu jauh ya. Nah, Daisan sendiri dapat diakses dengan 3 pintu tol. Tol existing yang sekarang sudah ada yaitu Jakarta Merak. Nantinya juga ada future tol Bararaja Airport dan juga future tol Serpong Bararaja yang sekarang sedang masa pembangunan. Dan juga nantinya akan ada stasiun MRT yang terletak di Tangerang New City, yaitu future MRT tahap ketiga yang akan mengkoneksikan Daisan dengan kota Jakarta. Jadi, lokasi Daisan ini sendiri dapat dikatakan sangat strategis sekali, teman-teman. Boleh di next page? Nah, yang teman-teman lihat saat ini adalah gambar rencana pengembangan Daisan.
Daisan itu dikembangkan di atas lahan 27 hektar, di mana nantinya di samping Daisan akan dibangun shopping mall, dan Daisan itu sendiri juga berlokasi di future CBD kita nih. Nah, keistimewaan dari Daisan ini memiliki 3 danau buatan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di site plan kita saat ini, bisa kelihatan ya bahwa ada 3 klaster yang dapat danau, dan ada 2 klaster yang danaunya sangat besar. Dan nantinya akan tersedia juga di setiap klaster akan ada Central Park sebagai fasilitas masing-masing klasternya. Nah, untuk sekarang klaster yang sedang dipasarkan di Daisan itu yaitu ada klaster Osaka, klaster Tokyo, dan klaster Fuji. Dan kita juga memasarkan shophouses yang terdapat di beberapa area komersial di Daisan. Boleh di next page? Oke, jadi di Daisan ini kita mempunyai 4 tipe rumah. Tipe rumahnya apa aja? Yang paling murah yaitu dan dengan harga 1,2 eman, yaitu tipe The Villa. Bangunannya 3 lantai, dengan luas tanah 40 square meter, luas bangunan 73,5 square meter, 3 kamar tidur, 2 plus 1 kamar mandi, dan 1 carport. Setelah itu kita juga punya The Flexible nih, harganya mulai 1,6 eman, 3 lantai juga, rumah konvensional tipenya, luas tanah 50 meter persegi, luas bangunan 97 meter persegi, dan ada 4 kamar tidur, 3 plus 1 kamar mandi, dan 1 carport. Nah, teman-teman, yang tadi yang saya sampaikan itu adalah tipe rumah konvensional ya. Tapi kita juga punya nih tipe rumah yang seperti Lafon 2, di mana tipe rumahnya merupakan rumah segregasi atau double decker yang memisahkan antara traffic mobil atau kendaraan dengan traffic manusia atau pejalan kaki. Yaitu tipe apa? Tipe The Courtyard. Tipe The Courtyard ini rumahnya bentuknya deck house, dengan luas tanah 77 meter persegi, luas bangunan 165 meter persegi, jumlah kamar yang sangat banyak loh, 4 plus 1 plus 1, ya. Kamar mandi 3 plus 1 dan ada 2 carport. Selain itu, di Daisan sendiri juga kita punya tipe yang lebih luxury lagi, yaitu The Most Luxury Home, yang kita namakan The Lake Home. Di mana tipe The Lake Home ini di backyard-nya menghadap ke danau dan akan ada akses ke danau langsung. Serta keistimewaannya tipe The Lake Home ini juga mempunyai 2 tipe fasad, tampak depan dan tampak belakang juga. Dengan luas tanah 136 meter persegi, luas bangunan 194 meter persegi, jumlah kamar 5 plus 1 plus 1, kamar mandi 4 plus 1 dan 2 carport. Nah, teman-teman semua, saya ingin menyampaikan ya, khusus untuk di bulan ini, kita mempunyai program keringanan hingga 17%. Jadi, jarang banget loh Swancity ini bisa memberikan program keringanan yang sebesar ini loh ya. Jadi, jangan sampai dilewatkan karena program keringanan ini hanya berlaku khusus di bulan Agustus saja. Oke, next page. Nah, teman-teman, di Daisan ini kita juga bisa lihat ya bahwa fasilitas yang diberikan nantinya akan sangat banyak sekali. Seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, kita akan ada 3 danau utama dengan total besar danau sebesar 4.950 meter persegi. Besar sekali ya, teman-teman. Ini adalah pengembangan danau terbesar yang ada di dalam suatu proyek loh. Dan juga nantinya juga di dalam Daisan itu kita ada 3 Riverside Park. Dan di setiap klasternya kita juga punya 1 Central Park. Jadi di pengembangan Daisan ini nantinya kita akan ada 6 Central Park. So, kalian benar-benar dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas apabila kalian membeli hunian dari Daisan ini. Dan juga di setiap klaster kita juga punya jogging track dan juga pocket park. Selain itu, di pengembangan Daisan ini kita juga menyediakan 1 clubhouse, di mana clubhouse-nya ini nanti akan terletak di lokasi yang danaunya paling besar, yaitu di Cluster Fuji. Jadi pemandangan clubhouse-nya itu nanti akan langsung pemandangannya danau. Next page.
Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah nggak sabar lagi nih ingin memiliki union di Daesan, nggak usah khawatir ya. Teman-teman bisa kok melakukan booking online terlebih dahulu dengan men-top up 10 juta. Dan pastinya kita pasti akan memberikan juga promosi kepada teman-teman. Apabila teman-teman ini sudah membeli pada saat ini dengan cara booking online, kita akan berikan lagi special diskon 1% bagi teman-teman yang melakukan pemesanan unit rumah Daesan melalui booking online saat ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut juga, bisa juga langsung menghubungi nomor yang tertera di layar ini agar bisa lebih lanjut lagi untuk menanyakan proyek-proyek Daesan. Ditunggu ya all unitnya. Itu aja. Dan selanjutnya kita akan melihat video dari Daesan. Terima kasih. Oke, thank you Bu Donar. Nah, kalau tadi kita udah melihat cuplikan-cuplikan gambar, ini sekarang kita lihat langsung real unitnya ya Bu Donar, benar ya? Iya, betul. Ini real unit dari Daesan, ini tipe deport ya. Oke, nah Daesan ini adalah proyek yang keberapa nih Bu yang dibangun oleh Swancity? Nah, Daesan ini merupakan proyek fase ketiga, Panda, yaitu proyek lanjutan yang dikembangkan oleh Swancity, yang dimana Swancity itu kan telah sukses ya memasarkan fase 1 dan fase 2, yaitu proyek 81 dan 82, Panda. Oke, nah Daesan ini ada 4 tipe unit. Kalau yang sekarang ini tipe courtyard sendiri ya, Bu Dona? Ya? Nah, ini betul, apa betul. Ini tipe courtyard. Betul. Kelebihannya apa? Untuk tipe courtyard ini tentu ini adalah tipe salah satu tipe cluster favorit yang ada di Daesan ini, Fanda. Nah, okay. tipe favorit ini ada di cluster Tokyo. Di dalam cluster Tokyo ini dia itu luas bangunannya 77 meter persegi, 3 lantai yang masih mengusung konsep double decker seperti lakon 2. Nah, tipe courtyard ini ambience konsep Jepangnya itu sangat terasa sekali ya. Kelebihannya itu, dia itu memiliki halaman pribadi yang cukup luas nih, Panda. Tadi mungkin sempat kita lihat ya di sini, tadi ada halaman pribadi yang cukup luas. Dan dapat diaplikasikan juga dengan berbagai model taman. Dan juga ya, di sini juga kita mempunyai konsep double decker yang memisahkan antara kendaraan dan pejalan kaki, sehingga bagi keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil bisa bermain bebas di halaman dengan nyaman dan aman tentunya. Dan juga kelebihannya spacious landscape ya, di mana kita punya 4+1 kamar tidur dan dining room dilengkapi dengan close kitchen, bangunan 3 lantai, dan punya keistimewaan lagi di mana di lantai groundnya itu mempunyai ruang entertainment room seperti itu. Wow, nah, betul. Nah, di setiap ruangan kita juga memiliki pencahayaan yang sangat bagus ya, Panda. Karena Daesan ini memiliki jendela-jendela yang sangat lebar di setiap ruangannya. Jadi nilai plusnya di siang hari kita tidak perlu lagi nyalain lampu ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup secara alami. Seperti itu. Oke, kalau tadi aku lihat ini benar-benar Jepang banget ya Bu Dona ya, benar ya? Betul. Dari tampak depan banget. Rumahnya, masuk ke dalamnya juga. Nah, tapi kalau tipe courtyard ini memang udah dilengkapi seperti ini atau emang dapat apa aja nih untuk huniannya? Oh, untuk huniannya, untuk lantai satu, ya satu yang tadi saya berikan informasi, yaitu ada halaman pribadi yang cukup luas, ada outdoor dan indoor living room, ada dining room dilengkapi dengan close kitchen, dan ada satu kamar di lantai satu, itu bisa digunakan untuk kamar tamu atau kamar orang tua. Nah, untuk di lantai dua itu ada apa aja, ada satu kamar utama dan dua kamar anak. Nah, kalau Mbak Fanda tadi lihat juga, kamar Daesan itu pencahayaannya seperti saya bilang sangat bagus sekali. Karena Daesan itu identik dengan product room yang dimana di setiap kamar dan ruangan pasti ada jendela yang tinggi. Tingginya 1,5 meter persegi nih, Fanda. Jadi selling point-nya kalau misalnya siang hari kita nggak perlu nyalakan lampu, karena ruangannya sudah cukup mendapatkan cahaya alami, Fanda. Nah, untuk kamar utamanya juga itu sangat besar ya, lumayan besar. Ada balkonnya juga cukup besar. Jadi saat kita bangun tidur nih, kita bisa santai-santai di balkonnya sambil menghirup udara segar.
sambil melihat taman-taman, ya, pemandangan gitu. Dan kamar utama juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam beserta juga dengan bathtubnya, seperti itu. Wah, ini tadi aku melihat dari atas, keren banget, Jepang banget. Ini ya, mungkin karena aku memang pribadi tuh suka banget Jepang, Bu Dona. Jadi pas ngeliat ini aku suka banget. Nah, itu yardnya itu bisa kita aplikasikan dengan berbagai model tipe taman sambil ngeteh-ngeteh. Karena di sana juga ada outdoor living room-nya juga ya. Jadi sambil kita ngeteh-ngeteh, ngeliat taman, kita bikin konsep taman dengan tema taman Jepang, di-mix dengan taman Bali bisa juga. Wow, nah ini kalau aku mau ngeliat-liat unit nih, ini masih ada yang available nggak sih, Bu Dona? Tentunya masih ada yang available dong, Panda. Tetapi kita juga nggak bisa pastikan ya available-nya sampai kapan, karena sangat banyak sekali customer yang berminat untuk memiliki unit courtyard ini, karena courtyard ini adalah unit yang sangat digemari. Jadi kalau memang suka, jangan buang-buang waktu lagi. Sekarang buruan booking online, kita kasih lagi diskon 1%. Jangan sampai kehabisan. Jangan sampai kehabisan, so kata Bu Dona. Thank you, Bu Dona. Iya, terima kasih. Nah, sekali lagi Fanda ingetin juga untuk teman-teman semua ya, kalau tadi Fanda pribadi itu suka banget sama desainnya yang benar-benar Jepang banget ya, ala-ala Jepang, wah udah deh kayaknya betah banget di rumah ya. Juga ini ada danaunya memang tadi besar banget juga, wah aku sih suka banget ya. Kayaknya aku juga harus booking online nih sekarang juga, karena lagi ada tambahan diskon 1%, dan teman-teman semua juga bisa mendapatkan keringanan hingga 17%. Jadi langsung aja booking online sama sales representative kita dari Swancity, langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, di 0822-1122-9988 ya. Oke, kalau tadi kita sudah melihat itu adalah Daisan residensial eksklusif ala Jepang dari Swancity, dan sekarang kayaknya saatnya kita untuk melihat pemenang dari Swancity Talent Hunt Season 2. Oke, tadi kita sudah kalkulasikan ya seluruh skor peserta dari Dewan Juri, kemudian ditambahkan dengan hasil live voting yang dari tadi kita buka dan kita tutup sebelum tadi presentasi dari Bu Dona ya. Jadi emang udah fair semuanya, kita jumlahkan, kita kalkulasikan, dan sekarang Panda udah dapat hasil akhirnya untuk juara pertama, juara kedua, dan juga juara ketiga tentunya ya. Oke, kita mulai dulu dari juara ketiga. Juara ketiga untuk Swancity Talent Hunt Season 2 minggu pertama dengan skor 2074. Dimenangkan oleh, selamat untuk Bernard Saud. Selamat Bang Saud dan juga Bang Tri, selamat. Congratulations. Oke, dan untuk juara kedua, dengan perolehan total skor 2255. Berhasil dimenangkan oleh, selamat untuk Zai Muhammad. Wow, selamat. Dan aku suka banget lagi tuh karakter suaranya ya. Oke, dan untuk juara pertama, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, juara pertama pada malam hari ini di Swancity Talent Hunt Live Show Season 2, minggu pertama, dengan total skor 2366. Oke, berhasil dimenangkan oleh Ghibli Destro! Wow! Yeay! Semuanya. Selamat, sekali lagi selamat untuk para pemenang pada malam hari ini. Dan untuk juara ketiga mendapatkan voucher MAP senilai 1,5 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan voucher MAP senilai 3,5 juta rupiah. Dan juara pertama berhasil mendapatkan iPhone 12 mini. Wow. Dan admin acara akan menghubungi teman-teman semua nih, para pemenang, untuk info pengambilan hadiah, atau langsung aja ambil hadiahnya langsung sambil lihat-lihat Daisan ya di Swancity. Bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau bisa langsung ngomong ke admin, "Min, aku mau ngambil hadiahnya di Daisan dong." Boleh banget ya, siapa tahu nanti bisa ketemu sama Bu Dona di sana.
Oke, dan untuk teman-teman semua, thank you banget yang udah berpartisipasi. Dan biarpun tadi kita ada juara pertama, juara kedua, dan juga juara ketiga, menurut aku semua yang ada pada malam hari ini semuanya udah juara, karena memang sudah dipilih dari audisi online, udah mendapatkan dukungan yang banyak sekali juga, dan sudah menampilkan yang terbaik untuk pada malam hari ini ya. Sekali lagi, kalau untuk teman-teman semua yang pengen ikutan juga di Swancity Talent Hunt Live Show di season 2, bisa langsung daftarkan diri di talenthunt.daisan.web.id dan nanti bisa langsung submit videonya. Kemudian dapatkan dukungan sebanyak-banyaknya untuk bisa tampil di Swancity Talent Hunt Live Show minggu depan di hari Sabtu pukul 19.30. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita di @swancityid untuk tahu update-update apa selanjutnya. Dan juga tentunya bakalan tahu siapa yang bakalan kepilih untuk tampil selanjutnya di Swancity Talent Hunt minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi Lapon 2, Daisan juga dari Swancity. Bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dapatkan tambahan diskon 1% kalau mungkin online sekarang juga. Akhir kata, Fanda Raini pamit. Dan juga terima kasih untuk Putri Una, terima kasih untuk Bu Dona dari Swancity. Terima kasih juga untuk semua partisipan kita pada malam hari ini. Thank you semuanya, keren-keren. Keren banget semuanya. Tetap berkarya, tetap semangat, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Swancity Talent Hunt minggu depan. Bye-bye.